Imbuhan RP10. Imbuhan RP10, tengok tanda sempang tu. Ada tanda sempang, kemudian kita titik 3, kemudian tanda sempang baru masuk imbuhan lain. Jadi imbuhan RP10 berada pada bahagian kiri dan juga kanan. Itu cara nak tulis imbuhan RP10. Okay. Yang pertama, RP10 berain. Okay. Contoh perkataan berguguran. Ada imbuhan ber dan juga en. Berterbangan, ada ber dan juga en. Bergantungan, ber dan juga en. Bergantungan, kata dasarnya gantung. Okay. Berguguran, berterbangan dan juga bergantungan membawa maksud jumlah yang banyak. Jadi tak perlu kita gandakan perkataan daun. Berguguran ni sudah membawa maksud yang banyak. Jadi kalau buat daun berguguran. Okay, contoh daun-daun berguguran. Salah, berguguran sudah membawa maksud yang banyak. Daun-daun pun sudah membawa maksud yang banyak. Jadi daun-daun berguguran salah. Nak betul, okay? Cuma kita buat daun-daun gugur ataupun daun berguguran. Dua cara tu sebenarnya. Okay. Saling. Contohnya berpelukan, bersalaman. Sudah membawa maksud saling. Jadi kita tak perlu lagi buat contoh ayat mereka saling berpelukan. Salah, berpelukan sudah membawa maksud saling. Jadi ayat yang betul, mereka berpelukan. Bukannya mereka saling berpelukan. Salah. Okay. Maksud berulang-ulang, contohnya berkibaran, bersiulan. Sekarang berkan, apitan berkan. Maksudnya menjadikan sesuatu. Contohnya beralaskan, berbantalkan, berpandukan. Imbuhan apitan di dan juga dikan. Okay, yang ni ciri-cirinya berbentuk pasif. Pasif orang ketiga. Contoh, disertai oleh mereka, diawasinya. Contoh yang kedua, dikan. Disediakan oleh beliau, disiapkannya. Okay. Contoh yang keempat, imbuhan apitan diperi dan juga diperkan. Contoh diperi, dipersetujui, dipersenjatai. Kalau diperkan, contohnya apa? Diperlihatkan. Kedua? Dipersendakan. Diperbahaskan. Askan. Diperdengarkan. Okay. Diperdengarkan. Okay. Semua yang kita sebut tadi berfungsi ataupun membawa maksud perbuatan. Okay. Untuk diperkan digunakan pada ayat pasif. Contoh, masalah itu diperbahaskan oleh mereka. Lagu itu diperdengarkan oleh beliau kepada anak muridnya. Okay, ingatlah, diperkan digunakan pada ayat berbentuk pasif. Contoh, masalah itu diperbahaskan oleh mereka. Yang kelima, imbuhan apitan ke an. Apabila imbuhan apitan ke an tidak akan melibatkan sebarang perubahan huruf. Contohnya ada. Kita tak ubah pun huruf A ni apabila menerima imbuhan ke an. Ok,
kita tak ubah jadi keadaan. Tiba jadi ketibaan. Dia jadi kediaman. Duta jadi kedutaan. Sejuk jadi kesejukan. Kesejukan. Kehujanan. Cina. Kehujanan. Kecinaan. Kenegerian. Kenegerian. Okay. Kalau keadaan dan juga ketibaan membawa maksud situasi. Kediaman, kediaman dan juga kedutaan membawa maksud tempat. Kesejukan ataupun kehujanan berfungsi dalam ayat pasif. Contoh, dia kehujanan. Titik. Kecinaan, kenegerian membawa maksud sifat. When, men, can berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. Okay, contoh, mekan, memasukkan, menantikan, mengangakan, menyatakan, melemparkan, meruntuhkan, mewarnakan, meyakinkan. Imbuhan me kan akan digandingkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf M, N, NG, NY, L, R, W dan juga Y. Perkataan yakin. Ada yang buat meyakinkan. Meyakinkan. Ini salah. Tak perlu, bukan menerima imbuhan men, tetapi imbuhan me. Kata dasar yang bermula dengan huruf Y, imbuhan me. Meyakinkan. Baru tu. Okay, kalau mem dan juga kan digunakan untuk kata dasar yang bermula dengan huruf B, F, P dan juga V. Contoh, mempamerkan. Bukan memamerkan. Salah. Mempamerkan. Pamerkan. Memvariasikan. Lagi, membesarkan. Memfatkan. Memfatwakan. Kita tengok membesarkan. Ada yang buat memperbesarkan, salah. Kata adjektif tak boleh terima tiga imbuhan. Kata adjektif tak boleh terima tiga imbuhan. Jadi kita tengok dalam perkataan memperbesarkan ada berapa imbuhan. Mem, satu. Dua, per, dua. Satu, kan, satu. Jadi apa? Satu, dua, tiga. Ada tiga imbuhan. Satu perkataan ada berapa imbuhan? Ada tiga imbuhan. Biasa paling banyak tiga imbuhan lah. Tapi bukan untuk kata adjektif. Okay, seterusnya, menkan. Okay, menkan untuk kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J, S, Y. Bukan S dan Y, tapi SY. Sekali saja, SY. T, Z dan juga S. Okay, contoh, mensia-siakan. Menterjemahkan. Menzahirkan. Menjadikan. Mensyaratkan. Mencarikan. Mendirikan. Seterusnya, mengkan. Contoh, saya tersilap type. Nah, bukan ada dua N, satu N saja kat sini. Kata dasarnya I. Jadi M-E-N-G, meng. I can. Nah, ini pun sama. Bukan ada dua N, satu N saja, tersilap. Kata dasarnya elak. Jadi mengelakkan. Takkan. Indah, jadi apa? Mengindahkan. Mengindahkan. Olah jadi? Mengolahkan. Mengolahkan. Utara. Mengutarakan. Guling. Menggulingkan. Okay. Hairan. Menghairankan. Okay. Klasifikasi.
Mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan. Maksudnya mengleskan kepada beberapa bahagian. Okey, menggaikan juga mengkhususkan. Tu untuk mengkan. Kata dasarnya bermula dengan huruf A, E, I, O, U, G, H, K, G, H dan juga K, H. G, H dan K, H ni merupakan digraf. Maksudnya dua huruf konsonan tapi disebut satu suku kata. Gai. Kita tak sebut G, H. Kita terus sebut satu suku kata. Gai. Ini contoh digraf. Tuhan apitan mengekan. Hadir pada kata dasar yang ada satu suku kata sahaja. Contoh untuk yang ni, syam, had, has, pi, sah, pus, syur, tus. Satu suku kata. Jadi kita hadirkan imbuhan mengekan untuk mengecamkan, mengehatkan, mengehaskan, mengepinkan, mengepuskan. Untuk perkataan had di eja, menghadkan. Menghadkan salah. Had satu suku kata. Jadi perlu terima imbuhan menge. Jadi mengehadkan. Imbuhan men-i. Ada huruf N besar ni. Ada lima bentuk imbuhannya. Yang pertama, me-i. Kedua, mem-i. Ketiga, men-i. Keempat, meng-i. Dan yang kelima, menge-i. Imbuhan apitan men-i membentuk kata kerja transitif. Kita tengok yang pertama. Me-i. Hadir pada kata dasar yang bermula dengan huruf L, M, N, W, K dan juga S. Contoh. Melindungi. Memasuki. N dan juga W. Contohnya, menaiki. Mewarisi. Okay, untuk imbuhan me, imbuhan apitan me, i, kalau bermula dengan huruf K dan juga S, kita perlu gugurkan dan ganti dengan konsonan sengawan, NG dan juga NY. NY untuk huruf S, NG untuk kata dasar yang bermula dengan huruf K. Contoh, mengaburi. Bukannya mengkaburi. Salah. Kita dah gugurkan huruf K, ganti dengan konsonan sengawan NG. Mengaburi. Kalau S, kita gugurkan S, jadi menyedari. Bukannya mesedari. Salah. Menyedari. Sama juga dengan perkataan sapu. Jadi apa? Menyapu. Mem-i. Hadir pada kata dasar yang bermula dengan huruf P dan juga huruf B. Contoh, membaiki, mempelajari. Men-i. Tadi mem, sekarang ni men, huruf N. Hadir pada kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J, S, Y, huruf T, Z dan juga huruf S. Tengok, mencukupi, mendampingi, menjauhi, mensyukuri, mentaati, menziarahi, menyanjungi. Kata dasar S akan digugurkan dan digantikan dengan konsonan sengawan NY. Jadilah menyanjungi, bukannya
mensanjungi. Salah. Yang betulnya menyanjungi. Apitan me-i hadir pada kata dasar yang bermula dengan huruf A, E, U, G, H dan juga KH. Contoh, mengawasi, mengekori, mengubati, menggauli, mengharungi dan juga mengkhianati. Tengok perkataan menggauli. Kata dasarnya gaul. Jadi perlu menerima imbuhan meng. M-E-N-G. Menggaul. Kata dasar yang bermula dengan huruf G perlu kita imbuhkan dengan imbuhan meng yang ada huruf G. Jadi ada dua G. Menge-i. Contoh syak. Jadi mengesyaki. Bermula dengan huruf T. Jadi mengetahui. Memperi hanya digunakan pada kata dasar yang tertentu untuk menunjukkan perbuatan. Contohnya memperingati, mempersetujui, mempersenjatai. Kesilapan yang selalu dilakukan, elakkan kesilapan di bawah ini. Kita tengok yang pertama, memperbaiki. Kata dasarnya baik. Baik ni kata adjektif. Jadi kata adjektif tak boleh terima tiga imbuhan. Mem, satu imbuhan. Per, satu imbuhan. I, satu imbuhan. Jadi dah ada tiga imbuhan. Perkataan memperbaiki salah. Yang betulnya membaiki. Okay. Memperkuasai salah, sepatutnya menguasai yang betul. Okay. Memperolehi salah, sepatutnya memperoleh. Tak ada imbuhan i. Terus pada memperoleh. Memperkan bergabung dengan kata nama dan juga kata kerja untuk membentuk kata kerja. Contoh, memperkan, memperisterikan, mempersendakan, memperdebatkan, memperdengarkan, memperlihatkan. Semua ni membawa maksud menjadikan ataupun menyebabkan orang lain melakukan perbuatan. Okay. Memperisterikan. Contoh, Encik Ali memperisterikan anaknya dengan wanita itu. Encik Ali memperisterikan anaknya dengan wanita itu. Encik Ali memperisteri wanita itu. Kalau memperisteri maknanya Encik Ali yang berkahwin. Kalau memperisterikan, Encik Ali ni kahwinkan orang lain. Berbeza. Kapitan adjektif tidak menerima imbuhan memperkan. Ha, yang ni yang kita dah bincang tadi. Kata adjektif tak boleh terima tiga imbuhan. Yang pertama, kata adjektifnya ialah elok. Yang kedua, besar. Yang ketiga, lebar. Dan yang keempat, kuat. Semua yang saya garis ni merupakan kata adjektif. Jadi, kata adjektif tak boleh terima tiga imbuhan. Ataupun senang cerita, imbuhan memperkan. Jadi semua ni salah. Dia memperolehi salah, sepatutnya memperoleh. Memperlebarkan, kata adjektif tak boleh terima tiga imbuhan. Salah, jadi memperlebar. Memperdalamkan, kata adjektif tak boleh terima tiga imbuhan. Jadi memperdalam. Imbuhan
Hyphen N. Tengok ada huruf N besar. Jadi dia ada 5 jenis. Pe, pen, peng, pem dan juga penge. Hyphen pen N ni membawa maksud mengerjakan sesuatu ataupun tempat berbuat sesuatu. Pen. Jadi pemakanan, pengayawan. Kata dasarnya ngayau. Jadi pengayawan. Pengayawan ni maksudnya membuat kerja mengayau. Penyalaan. Nyala. Pelepasan, pekarangan. Okey, bagi pen tidak berubah. Pengurangan. K menjadi sengawan NG. Peperangan tidak berubah. Kalau pemanasan, P ni menjadi huruf M. Tak jadi. Pepanasan, salah. Sepatutnya pemanasan. Kalau perang, boleh. P tu kita tak ubah. Peperangan. Okay. Persisiran, kita tak ubah huruf S. Tapi untuk siar, kita ubah menjadi sengawan, NY. Jadi, penyiaran. Tipu. Kata dasar yang bermula huruf T, kita tukarkan menjadi sengawan N. Jadilah penipuan. Kita tak cakap penipuan. Kita tak sebut penipuan. Kita sebut penipuan. Huruf T menjadi sengawan N. Pen N hadir pada kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J, S, SY, T dan juga Z. Contoh pencarian, pendedahan, penjajahan. Apa ni? Penswastaan. Pensyarikatan. Ini salah je. Sepatutnya huruf A. Pentakrifan dan juga penzariman. Bagi peng N ada pada kata dasar yang bermula dengan huruf A, E, I, O, U, G, H, K dan juga KH. Pengadilan. Ini tersalah je. Sepatutnya ada huruf G. Pengadilan. Pengedaran. Pengintipan. Pengolahan. Pengumatan. Pengulangan. Kata dasar dengan kata dasar yang bermula perlu ada bagi. Jadi penggunaan, pengharapan, pengklasifikasian, perlu dia je rapat, pengkhususan, pengaan, bergabung dengan kata dasar yang satu suku kata. Contohnya pengeboman, pengehadan, pengecaman dan juga pengesahan. Kalau peraan, apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf R, satu daripada huruf R digugurkan. Contoh kata dasarnya risik. Jadi perisikan, kita gugur satu huruf R. Rebut, jadi perebutan, kita gugur satu huruf R. Perkampungan, persediaan, persembahan, persengketaan, pertambahan, perwatakan. Kalau bermula dengan huruf R, kita gugurkan satu huruf R.